Ustadz bagaimana cara bertobat dari harta subat atau haram Sementara mungkin telah banyak harta makanan yang dibeli dengannya Baik Bagaimana dengan hadis bahwa Allah tidak akan menerima amal pemakan harta haram selama 40 hari Maksud hadis itu kalau dia memang mengetahui, sengaja dan menikmati itu Dia ada kesan sengaja bermaksiat Kalau orang sudah sengaja maksiat, ngapain sholat? Ya itu bahasa-bahasa hadisnya Kamu, apa manfaat sholat kamu kalau kamu terbiasa bermaksiat begini? Sholat itu mencegah maksiat Jadi kalau kamu maksiat tetap sholat juga, berarti sholat kamu itu bermasalah perbaiki sholatmu. Gak ada gunanya sholatnya itu, itu maksud bahasa hadisnya. Di yang dimaksud di hadis ini, Allah nggak menerima sholatnya selama 40 hari dan sebagainya. Itu maksudnya kalau orang ini memang menikmati itu, sadar bahwa itu haram dan tidak ada getaran di hati untuk berubah. Jadi kalau anda mengajukan pertanyaan ini, anda merasa ada yang haram yang gak bagus, ingin anda tinggalkan itu pertanyaan baik. Dan saya ucapkan selamat ya. Bagaimana caranya? Yang seperti ini kalau ingin bertobat maka bahasa Qurannya, walakum ruusu amwalikum. Anda akan dimaafkan yang telah lalu. Ya kalau bukan dari hasil-hasil yang haram langsung seperti mencuri, kalau seperti itu wajib dikembalikan. Ya makanya kalau orang-orang maaf ya mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan, harta itu masuk ke lingkungan keluarganya, itu biasanya kalau Allah sayang pada orang itu, dia akan dibuka di dunia supaya ditutup di akhirat. Dibuka di pesantren ini misalnya disuka miskin dan sebagainya. Kena TPPU. Kalau kena TPPU kan semua hartanya diambil, diseleksi itu, dikeluarkan dari yang haramnya dulu untuk diganti dengan yang halal. Jadi kalau orang sudah diisolasi di tempat tertentu didekatkan dengan Allah belum sadar juga perlu dikemanakan lagi. Itu itu sangat menarik teman-teman sekalian. Jadi kalau anda ingin seperti itu tadi, kalau sifatnya langsung ada pencurian, ada korupsi, ada macam-macam kembalikan, kembalikan. Kalau sifatnya tadi seperti riba atau yang lainnya, maka hal-hal yang ada keuntungan dari situ maka anda keluarkan dalam bentuk sodakah pada kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, ya, bikin fasilitas umum dan sebagainya keluarkan, perbanyak di situ. Dan bahasa Qurannya walakum ruusu amwalikum. Pokok-pokok hartamu dimaafkan oleh Allah yang terlalu dilupakan. Ya dilupakan. Jadi dimaafkan oleh Allah. Tinggal anda perbaiki kehidupannya. Nah, isi dengan taubat, isi dengan amal saleh, rajin sedekah, rajin zakat, rajin uh, infak dan sebagainya. Ya kalau sudah terbiasa berubah seperti itu, itu tandanya dosa anda sudah diampuni oleh Allah, dimaafkan dan semoga itu insya Allah menjamin surga untuk kehidupan kita. Ya terakhir. Apakah wala atau loyalitas terhadap instansi atasan yang erat kaitannya dengan dunia perbedaan cukai yang dapat dikatakan sebagai wala terhadap Tauhud Bagaimana batasan wala yang sesuai syariat Serta tidak meninggalkan unsur profesionalitas sebagai manusia Pertanyaan saya pertama, Tauhud itu apa? Nah, karena sekarang banyak memunculkan istilah Tapi tidak kenal dengan istilahnya Hati-hati ya e, Tauhud pertama disebutkan di Quran surah kedua ayat 257 Paling kanan sebelah atas Ya Allah wali ladzina amanu yukhrijuhu minadzulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhmu Tauhud nuri dan kata Allah, Allah wali pendamping pemberikan pemberi arahan yang menemani orang-orang beriman jadi orang-orang beriman itu dekat dengan Allah sehingga mendapat arahan dari Allah kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk, kerjakan yang ma'ruf, jauhi yang mungkar hatinya itu punya getaran coba cek kalau keimanan ada dalam diri kita anda ketika mendengar suara adzan kan ada getaran kan? cepat siap-siap, mau sholat anda ketika diajak maksiat, ada larangan kan di hati? Jangan lakukan, itu bukan punya kamu, jangan kerjakan, resiko tinggi. Itu orang beriman mendapat arahan dari Allah. Arahan itu disebut burhan namanya di surat Yusuf. Burhan dari Allah, ada petunjuk. Petunjuk yang mengarahkan dia pada kebaikan. Nah sebaliknya, orang-orang yang menyimpang, yang tidak ada iman atau imannya lemah, yang tidak peduli dengan imannya, maka akan dibimbing oleh togut. Apa itu togut? Dari kata togut. Idhab ila fir'auna innahu togo. Pergi ke fir'aun, dia togo. Togo itu segala yang menyimpang, yang melewati batas-batas hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah jujur, dilewati batas jujurnya, jadi bohong. Dusta. Ya, kata Allah disiplin, dilewati batasnya, jadi keluar dari situ. Kata Allah tawadu, dilewati batasnya, jadi sombong. Nah, orang-orang yang melewati batas hukum-hukum Allah, huludullah, itu perbuatannya disebut dengan togo, orangnya pelakunya disebut dengan togin, jamaahnya disebut dengan togut. Jadi kalau anda kerja misalnya di biaya cukai atau di tempat yang lain, coba lihat hukum-hukumnya. Kalau ada hukum-hukum yang terlewati, ada instruksi, ya jangan diikuti. Misal, hukumnya mengatakan disiplin, ada yang mengajak anda untuk tidak disiplin. Hukum mengatakan jujur dalam bekerja, ada yang mengajak anda untuk berdusta, untuk korupsi, untuk nyogok, jauhi. Maka atasan anda yang mengajak anda untuk nyogok, untuk korupsi itu togut namanya. Togut itu sifat. Sifat, bukan, karak, bukan orang, karakter. Di karakter yang menjauhkan Anda dari Allah, melewati batas hukum-hukum yang diterapkan, itu yang disebut dengan talhud. Sifatnya yang melekat pada orangnya. Keadaannya disebut dengan talhah. Jelas sampai sini? Nah, maka kalau Anda misalnya mendapati yang demikian, Anda tinggal jauhi. Anda katakan, Pak mohon maaf, saya nggak sanggup. ya Mungkin saya tidak punya kemampuan di bidang ini, Pak. Kalau di bidang lain, insya Allah, jaga-jaga barang, untuk kontrol barang, insya Allah saya punya kemampuan. Tapi kalau korupsi, saya nggak punya bakat, Pak. Sampai kan? Kamu bisa saya pindahkan loh, ah, Pak. Yang nda apa-apa, Pak. Mungkin rezeki saya di situ. Yang saya khawatir, saya dipindahkan dari surga ke neraka. <San> ya sudahlah. Besok-besok tiba-tiba anda promosi jabatan gitu. Masya Allah, luar biasa. Pindah jabatannya ke pengurus masjid. <San> <San> baik teman-teman ya. Ya, jadi itu yang uh, saya ingin sampaikan. Pelan-pelan, perbaiki dengan baik. Tidak ada yang sempurna, tapi pelan-pelan kita bisa arahkan kepada yang baik. Mungkin maaf ya, saya tidak tahu. Ini pertanyaannya bagus-bagus. Saya menduga mungkin disitulah tugas antum dakwahnya pahala antum ada di sini. Kita kan cuma ibadah aja. Antum berdakwah dengan pekerjaan antum. Dakwah itu bukan cuma tugas ustaz. Pegawai berdakwah, pimpinan berdakwah, di rumah tangga antum berdakwah. Mungkin antum dikirim ke sini karena pahala antum banyak di sini untuk memperbaiki sesuatu yang kurang baik. Insya Allah di Islam itu baik semua. Kalau sudah baik, negara juga akan baik. Saya katakan kepada siapapun saya bertemu dengan politisi mantan presiden yang lainnya juga saya katakan Pak Insya Allah di Quran semuanya baik. Di kalau umat Islam ini yang 90% mengerjakan isi Quran semua negara akan terbantu jadi baik. Ya kan persoalannya sekarang banyak orang Islam tidak mengerjakan keislamannya dengan baik. Bahkan yang ke pengajian wah enak aja ya maaf lalu lintas dilanggar kebut-kebutan motor Pih. ya polisi menunggalkan tugas kan berhenti SIM ada ada STNK ada helm lengkap. Ya, yeah. tahu ada lampu merah. Tahu, Pak. Kenapa diterobos? Saya tidak tahu ada Bapak. Nah, oh, itu yang repot tuh begitu.